Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Monggo disimak beritanya sampai selesai. Luna Maya mengaku bahwa hubungannya dengan kekasihnya, yaitu Ariel Noah, baik-baik saja. Luna mengatakan, kabar miring tentang adanya orang ketiga dalam hubungannya saat ini dengan sang kekasih, hanyalah kabar hoaks. Enggak ada, baik-baik aja, ujar Luna saat ditemui oleh media. Sayangnya, Luna enggan menjawab lebih lanjut, terkait kabar yang menyebut bahwa, hubungan dirinya dengan Ariel ada orang ketiga. Sudah nanti aja di TV, ungkap Luna sembari melambaikan tangan. Hubungan asmara antara musisi Nazril Irham, atau lebih populer dengan panggilan Ariel Noah, dan artis Luna Maya selalu ramai diperbincangkan. Sebelumnya dalam acara Suka-Suka Sore-Sore, Luna Maya mendapatkan telepon dari Ariel Noah. Hal itu terjadi setelah rekan-rekan Luna, yang menjadi host membuat sebuah games, di mana mereka harus menelepon seseorang yang kemudian harus menjawab pertanyaan dari mereka dengan cepat. Tak disangka, orang yang ditelepon tersebut adalah Ariel. Setelah tahu bahwa yang ditelepon adalah sang kekasih, dengan malu-malu Luna bertanya. Suara siapa ya? Halo, apa kabar? Tanya Luna. Kayaknya kenal ya, jawab Ariel di ujung telepon. Mendapati jawaban Ariel, Luna tampak kesal. Kayaknya kenal, lo enggak kenal, gue tabok juga lo, ujar Luna Maya, yang disambut tawa para sahabatnya. Beragam masalah yang dihadapi keduanya pada masa lalu, ternyata tak membuat cinta keduanya surut saat itu. Nama Ariel masih sangat lekat dengan Luna, bagi penikmat jagat hiburan tanah air. Berikut Mimin merangkum kisah perjalanan cinta Luna dan Ariel, sejak pertama kali dekat hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran Mimin, Ariel dan Luna Maya mulai dikabarkan dekat pada pertengahan tahun 2004. Saat itu, Ariel masih tergabung dalam grup band Peter Pan. Karirnya sangat gemilang saat itu. Penjualan albumnya yang bertajuk Bintang di Surga laris di pasaran. Luna saat itu tampil di layar kaca Indonesia sebagai model. Paras ayunya membuat namanya cepat melejit. Pada saat itu, Ariel dan Luna kerap tertangkap kamera tengah jalan berdua dan melakukan hal-hal romantis. Meski demikian, keduanya masih malu-malu membeberkan kedekatannya. Di tengah kabar kedekatan Ariel dan Luna yang semakin santer beredar, muncul nama Sarah Amalia yang mengaku sebagai mantan kekasih Ariel. Sarah Amalia mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban Ariel. Kabar ini langsung menjadi pemberitaan hangat saat itu.